Balik lagi dengan aku Ade di jalan-jalan cari makanan halal di Pulau Pinang, guys. Oke, guys, di video kali ini aku mau ngajak kalian makan di tepian laut itu. Wow, blue banget ya, biru banget ini lautnya. Jadi di tepi ini itu ada salah satu food court yang gede banget dan di sini terkenal karena banyak pasembur. Jadi ada banyak pasembur atau rujak khas India Malaysia, guys. Jadi seperti apa? Kita langsung aja ke food courtnya, ada di sebelah sana, guys, sebelah kanan aku. Gede banget, kita langsung ke sana dan aku akan mereview salah satu pasembur rujak atau rujak pasembur yang ratingnya itu di atas 4.5 di Google ya. Jadi aku nggak sabaran, kita langsung ke sana dan kita pilih lauknya semua, guys. Let's go. Aku masih kepagian, guys. Mereka masih siap-siap itu, baru disusun semuanya ya. Jadi nunggu sebentar dikit, nanti baru kita pilih lauknya apa aja. Tolong ambilkan aja udang satu. Itu yang apa base-nya kak sini biasa? Bisa steak ada, tauka ada, salmon ada, koki ada. Ah, salmon tuh? Betul. Jadi? Yang itu yang paling atas, yang ya. Itu yang atas sana. Lagi tofu satu. Oke. Bagi yang crab satu, yang ini yang crab. Ya. Okay. Udah cukup lah. Ini timun. Oke. Lagi kuah ya? Kuah kacang. Oke. Nice. Oke. Boleh tanya kenapa dia namanya pasembur? Ini pasembur. Ini rojak pasembur, tapi cucur udang, ubi kentang, cucur tepung, jambu. Jambu timun siapa ini? Pasembur apa artinya? Makna pasembur itu apa? Pasembur rojak. Rojak, nama macam, rojaknya? Macam-macam rojak. Macam rojak. Oke. Ini kulit tahu ya. Oke, guys, jadi ini dia rojak pasembur. Ini salah satu rojak pasembur yang terkenal banget di Pinang. Ini namanya rojak pasembur Hussein ya. Dari established dari tahun 1951, guys. Wow, lumayan lama banget ya. Dan ini tadi aku udah pilih banyak banget. Jadi di sini ada udang yang digoreng tepung, ada tahu, terus ada juga fish ball.
dan lain-lainnya guys. Dan tadi ditambahin juga ada potongan timun dan juga bengkuang ya. Nih, terus dikasih kuah kacang tadi guys. Wah, ini kelihatannya kuahnya kental banget ya dan merah. Aku juga nggak tahu ini pedes atau enggak. Kita cobain aja langsung guys. Cobain dari tahu dulu ya. Cobain tahu guys. Bismillah. Nah ini cobain pakai apa? Udang digoreng tepung yang pakai kayak bakwan gitu ya. Cobain. Jadi kalau aku ngerasain dia ini manis aja, nggak ada pedes sama sekali ya, karena aku kan pecinta pedes gitu. Ini merahnya itu mungkin karena merah saus, jadinya ini rasanya lebih ke gurih kacang plus manis gitu guys. Ini lumayan banyak kuahnya, jadi kental, jadi semuanya bisa kena kuahnya ini guys, yang manis-manis. Aku nyobain sekarang yang fish ball ya, crab ball. Mantep. Ini tadi ada yang tuna gitu katanya. Kita cobain ya. Oh, ini yang crab ball. Ternyata dalamnya ada cheese-nya, guys. Tuh, ada cheese. Cobain ya. Enak semua. Tadi mana ya udangnya ya? Udah ketutupan sama ini kuahnya, jadinya nggak kelihatan mana yang udangnya tadi. Ini udang. Udangnya crispy banget, jadi walaupun tadi digoreng pakai kulit, kalian masih bisa dikunyah ya, karena lembut banget jadinya kulitnya guys. Super recommended. Ini yang pakai tuna dalamnya. Semuanya enak-enak. Ini tadi punya aku semuanya, menunya ini 18 ringgit ya. Jadi dia hitungannya itu per item guys. Jadi setiap itemnya itu beda-beda harganya. Jadi ini listnya ada di sini, nanti aku kasih. Jadi kalian bisa cek aja kalian mau yang mana, oke? Kalau kalian rame-rame mending pesan satu piring aja, nanti share gitu ke teman-teman kalian. Pokoknya ini recommended banget kalau kalian ke Pulau Pinang, datang ke Medan Selera ini atau food court ini. Dia banyak banget rujak pasembur di sini, dan ini yang rating paling tinggi ya di rujak Husein pasembur gitu. Hey guys, jadi itu dia rujak pasembur yang terkenal di Pinang di food court ini ya. Jadi kalau kalian mau kesini, aku akan kasih Google Maps-nya di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa nyobain juga rujak pasembur yang terkenal di Pinang, yang pastinya ini salah satu yang paling tinggi ratingnya di Google ya. Namanya rujak pasembur Husein King. Oke guys, so itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, especially yang mau traveling ke Pinang, jadi mereka dapat rekomendasi makanan halal dari aku guys. Dan terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.